إمداد من دين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة، جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب للمعتدة يجب لها الأول السنة في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاة أو رجعية أو بائن، فكل معتدة تجب لها السنة إلا ناشزة أو صغيرة. الثاني النفقة، فلا تجب في عدة الوفاة مطلقا ولو كان حاملا بالإجماع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة. رواه الدارقطني. تجب للرجعية مطلقا حائلا أو حاملا سائر المعنى من النفقة والكسوة والسائر وقرب الزوجية، إلا آلة التنزف لبقاء حبس النكاح وسلطنته، ولا تسود نفقتها
illa bima tasbudu bihi nafaqatu az-zawjati wa tastamirru an-nafaqatu ila intidai al-iddati biwaqti al-hamli aw ghayrihi tajibu lil-ba'ini in kana hamilan ailaha bisababil hamli ala sahihi li annaha muqaddaratun wa la tasqutu bi mari zamani wa law kana annahu lil hamli lam yakun kadhalika wal ma'na fihi annaha mashghulatun bima'ihi fa huwa mustamti'un bi rahimiha fa sara kal istimta'i biha fi hali az-zawjiyyati idh an-nasbu maqsudun bin nikahi yadfa'u ilayha yawman bi yawmin. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul imam wal mu'allif wa hafizahullahu ala man nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum bid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yajibu lil mu'tadati. Sekarang yang wajib bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya, baik itu cerainya cerai rajai atau cerainya cerai bain atau pada cerai mati, apa saja yang wajib bagi seorang laki atau bagi seorang suami, maka perkara hamidahullah, dia mengatakan yajibu laha as-sukna fi muddatil iddati. Yang pertama adalah wajib untuk memberikan tempat tinggal selama masa iddah. Sawabun yang kemarin ya, masa iddah bagi perempuan yang masih haid adalah tiga kali suci. Masa iddah bagi perempuan yang tidak haid, baik itu perempuan yang menopause atau masih kecil, maka adalah 3 bulan. Kemudian masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau bagaimana? 4 bulan 10 hari. Nah, ini di masa iddah ini yang wajib bagi seorang laki itu apa saja? Maka pengarah hadirah Allah, dia mengatakan yang pertama as-sukna fi muddatil iddati, wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal di masa iddah. Misalnya ada seorang laki mencerai istrinya, saya ceraikan, kan langsung masuk di masa apa itu? Di masa iddah. Di masa iddah bagi seorang perempuan, baik iddahnya adalah iddah sebab kematian atau masa iddahnya sebab talaknya talak rajii atau talak bain, fakullu mu'taddatin tajibu laha sunnah. Setiap perempuan yang sedang mengalami proses masa iddah wajib baginya diberikan tempat tinggal. Jadi udah dicerai sama lakinya, saya cerai kamu, talak 1 atau talak 2 atau talak 3, maka bagi seorang suami tadi tetap untuk memberikan kewajiban yang itu adalah tempat tinggal. Jadi enggak boleh ditelantarkan sampai kayak begitu ya. Ajaran syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai demikian. Menjaga seorang perempuan kehormatannya sampai demikian. Sekalipun sudah dicerai, cerainya adalah cerai hidup atau cerai mati, tetap bagi seorang laki-laki, seorang pria yang merupakan mantan suaminya, wajib untuk memberikan tempat tinggal bagi perempuan tadi. Enggak boleh diapain.
telantarin, nggak boleh. Kecuali illa nasyidatan, kecuali perempuan yang melakukan nusyuz. Penting nih nusyuz. Zaman sekarang perempuan nggak ngerti, nggak tahu apa itu nusyuz. Nusyuz ini sifat dari seorang perempuan yang sudah keluar dari taat kepada suaminya, tidak lagi mengerjakan hak yang wajib bagi seorang perempuan tadi kepada suaminya pada hukum syariat. Kayak mungkin seperti bikin kopi bukan kewajiban seorang istri. Jadi seorang suami gak bisa nuntut dibikin apa? Kopi gak ada kewajiban. Juga masakin masakan itu bukan kewajiban seorang istri. Ya untung yang dengar yang ngaji perempuan ya. Jadi bisa-bisa udah yang pakai masak lagi udah. Gak diunjang aja kan? Karena gak ada kewajiban seorang perempuan untuk apa? Masakin lakinya gak ada kewajiban. Jadi perempuan enak juga tuh. Boleh juga diamalin tuh. Nyuci baju itu bukan kewajiban seorang istri. Nyuci baju gitu, nyuci baju anak bukan kewajiban seorang istri. Kalau laki kan bertingkah lagunya, kan laki-laki bertingkah lagunya. Lagunya udah kayak juragan. Padahal tuh bini bukan pembantu. Seorang perempuan, seorang istri itu sangat dimuliakan dalam hukum agama, pada hukum syariat, pada ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Jadi perempuan itu tidak ada kewajiban untuk tadi bikin kopi, bikin teh, kemudian masakin masakan, kemudian nyuci. Kemudian perempuan itu tidak ada kewajiban untuk netekin anak-anak dari suaminya tadi. Sampai dalam madzhab kalimah Asy-Syafi'i rahimahullah, bila seorang perempuan tadi meminta bayaran dari suaminya sebab dia menetei atau menyusui anak-anaknya, maka wajib bagi seorang suami itu untuk membayar daripada ASI yang diberikan kepada anaknya. Bagus, bini kita baru tahu sekarang. Anak itu udah pada gede-gede semua. Kalau dulu dia tahu, sekarang dia minta tuh. Itu kan paham. Kalau dia minta 11 juta kita pusing juga. Jadi itu para jemaah sekaliannya. Perempuan itu tidak ada kewajiban sama sekali tadi buat masak, buat nyuci, buat netein, sama sekali tidak ada kewajiban pada hukum syarak, pada ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nafkah yang kita keluarkan, nafkah yang kita keluarkan untuk istri kita, semuanya dah mutlak milik dari seorang istri. Kita ngasih duit belanja ke bini kita. Ada yang seminggu 1 juta, ada yang seminggunya 500 ribu, ada yang seminggunya 700 ribu, bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Itu duit belanja yang sudah kita berikan kepada bini kita, seluruhnya adalah mutlak menjadi hak milik istri kita. Kemudian bagaimana kalau seandainya bini kita dikasih sebulan 10 juta misalnya. Kita kasih dia sebulan berapa? 10 juta. Pokoknya beli beras di situ, lauk pauk di situ, beli gas di situ. Kemudian kita penuhin seluruhnya. Maka pada hukum syarat, pada ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua duit belanja yang merupakan nafkah dia sudah menjadi penuh sepenuhnya milik istri kita. Jadi kalau dia beli beras, kemudian dinanak nasi, kemudian sudah jadi nasi, maka kita seorang suami tidak boleh pada hukum syarat langsung ngambil itu nasi. Ngerti nih yang lagi nih? Enggak boleh langsung aja tuh. Ambil nasi, nasi siapa tuh? Nasi istri. Bini kita beli ayam, beli ikan, beli tempe, beli tahu, dimasak, digoreng. Tempe siapa? Ayam siapa tuh? Istri. Berarti kita kalau makan mesti apa? Minta bini kita. Mah, minta lah makan tumben banget. Pulang ke haji tadi. Ngamalin. Minta makan gitu, begini gitu, itu bukan nasi kita tuh, bukan ayam kita,
bukan ikan kita, bukan tahu kita, bukan tempe kita, tetapi milik daripada istri kita. Udah kelar makan yang pertama, perut masih lapar, ada nambah. Jangan nambah-nambah sendiri, minta lagi, mah nambah dong, minta lagi, itu demikian. Kenapa demikian? Nafkah yang sudah kita berikan kepada istri sepenuhnya sudah menjadi hak seorang istri. Wajib di samping nafkah yang pokok, juga seorang suami wajib memberikan apa? Alat kosmetik kepada istri, sabun, bedak, foundation, lipstick, air liner, kemudian taspon. Perempuan kan banyak itu ya, perangkat dengan perempuannya. Kalau laki kan gampang, laki banyak putih mandi aja udah. Jadi gampang kosmetik kalau laki sih. Kalau perempuan kan ada foundationnya, ada bedaknya, kemudian juga ada macam-macamnya perempuan itu. Nah itu seorang suami wajib untuk memenuhinya. Jadi perempuan yang khusus itu bagaimana pada hukum syarat tadi? Di masa iddah bagi seorang suami itu ada kewajiban untuk tetap memberikan tempat tinggal bagi seorang istri yang sedang mengalami masa proses masa iddah tadi. Kecuali tadi, dalam hadis kalimat Asy-Syafi'i rahimahullah, kecuali seorang perempuan yang dia melakukan perbuatan atau sifat yang disebut dengan al-nusyuz. Yang penting kita tahu. Dan perbuatan al-nusyuz ini menggugurkan nafkah dari seorang istri yang wajib diberikan oleh suaminya. Perlu kita tahu ini. Bila perempuan melakukan perbuatan nusyuz ini, bila perempuan melakukan perbuatan khusus ini atau sifat khusus ini, maka bagi seorang suami tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada hari itu. Apa yang khusus itu? Khusus adalah yang pertama contohnya khuruju ta'atuhu fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Khusus adalah contoh khusus adalah hak yang merupakan suami. Taatnya seorang istri kepada suami itu merupakan satu kewajiban, hak dari seorang istri kepada seorang suami. Selama ketaatan tadi itu tidak menerus kepada perbuatan maksiat kepada Allah. Ini wajib taat kepada suami. Selama suami memerintahkan hal yang tidak menjurus kepada perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah, wajib seorang istri demikian taat kepada suami full. Tidak diperbolehkan dia bahasa betulnya dia melanggar, tidak boleh. Selama lakinya dia memerintahkan bukan untuk maksiat kepada Allah, seorang istri wajib untuk mematuhi, mentaati si suaminya. Bila ada seorang istri tidak taat kepada suaminya, maka itu istri sudah melakukan sifat atau perbuatan khusus, dan pada hari itu seorang istri tidak mendapatkan nafkah sama sekali. Atau di masa iddah tidak mendapatkan tadi as-sukna, yaitu tempat tinggal baginya. Contoh yang kedua apa lagi? Mulazamatul maskan. Seorang istri itu wajib untuk diam di rumah. Kalau ingin keluar rumah, maka wajib untuk bilang kepada si suaminya. Wajib izin. Seorang perempuan, seorang istri itu wajib pada hak suaminya, yaitu mulazamatul maskan, diam di rumah. Bila ingin keluar rumah, maka seorang istri tadi wajib tadi apa? Izin kepada suaminya. Pengen ke pasar, bilang ke lakinya, bang pengen ke pasar, izin tuh. Pengen ke warung, bang izin pengen ke warung. Pengen keluar ngaji, bang izin pengen ngaji. Jadi setiap dia ingin keluar rumah, mesti apa? Mesti izin kepada suaminya. Bila ada seorang perempuan
keluar rumah tanpa izin kepada suaminya, maka ini perempuan sudah melakukan perbuatan yang disebut an-nusyuz. Di hari itu perempuan tersebut tidak ada hak bagi suaminya, kewajiban bagi suaminya untuk memberikan nafkah sama sekali. Keluar rumah bini kita gak pakai apa? Gak pakai izin. Di hari itu tidak mendapatkan nafkah sama sekali, atau kalau di masa indah maka mantan istrinya tidak mendapatkan tadi asuhna, yaitu tempat tinggal. Ini dikecualikan pada hukum syarat demikian. Perempuan yang melakukan an-nusyuz atau perempuan tadi disebut sebagai nasyizah, maka tadi di masa indah bagi seorang mantan suaminya tidak ada kewajiban untuk memberikan tadi apa? As-sunna, yaitu tempat tinggal. Kalau boleh bilang pengen pergi ke mester misalnya, mesuanya diizin, makanya izin pergi ke mester, maka perginya hanya wajib kemana itu? Mester doang. Dari mester ke Tanaba, Tanaba ke Blok M, terus dia putar tawaf di semua tempat. Gak boleh, haram. Kalau pengen izin semua tempat dirinci, bang dari mester pengen ke Tanaba, pengen ke Blok M, boleh gojak padahal. Jadi kalau seandainya ada seorang istri keluar rumah tanpa izin daripada seorang suami, maka tadi menggugurkan kewajiban nafkahnya bagi seorang suami tadi yang wajib atasnya. Dan kalau di masa iddah bagi mantan suaminya tidak ada kewajiban untuk memberikan as-sukna, yaitu tempat tinggal bagi istrinya tersebut. Yang kedua, para jamaah sekalian, an-nafaqah, yaitu nafkah. Saya pernah ngaji pada Kiai Sagar Rosyad Kuningan rahimahullah, itu beliau mengatakan enggak ada kewajiban bagi seorang suami pada kitab-kitab ulama kita untuk menafkahkan nafkah batin. Ini catatan paling penting nih. Yang wajib kepada kita seorang suami hanya memberikan nafkah apa? Nafkah zahir saja. Jadi tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah apa? Nafkah batin, yang ada kesunahan. Jadi waktu saya dengar dari Kesedar Rasyad rahimahullah, kata beliau, Badawi, tidak ada dalam hukum syarat pada hukum agama kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah apa? Nafkah batin. Persetubuhan tidak ada kewajiban sama sekali, tapi hukumnya tadi apa? Sunnah. Sunnah bagi seorang suami per 4 hari itu disunnahkan untuk menstubuhi istrinya. Disunnahkan per 4 hari, tapi bukan apa tuh? Bukan wajib. Tidak ada kewajiban sama sekali bagi seorang suami yang pada hukum syarat demikian. Yang ada hanya kesunahan bagi suami per 4 hari untuk mempersubuhi istrinya. Jadi yang wajib bagi kita seorang suami tadi hanya apa? Memberikan nafkah zahir saja. Kalau yang mampu itu wajibnya berasnya 2 liter per hari. Berasnya tuh yang mampu. Kalau yang di bawahnya ekonomi pertengahan, maka wajibnya 1,5 liter sehari. Kalau yang di bawahnya lagi, yang biasa atau yang gak mampu, maka wajib baginya adalah 1 liter sehari. Sekarang gampangnya dihitung, dikalkulasiin. Sehari makan berapa ini dihitung? Beras, beli lauk pauk, beli gas, segala macam, dihitung seluruhnya, oh totalnya sehari 100.000 misalnya. Maka wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya sehari 100.000. Berarti kalau seminggu berapa itu? 700.000. Itulah kewajibannya bagi seorang suami. Tetapi tadi, bila ini perempuan sudah melakukan sifat atau perbuatan khusus, maka tidak ada kewajiban bagi suaminya untuk memberikan nafkah zahir tadi. Bininya keluar rumah tanpa izin sama sekali, peringatan maulid datang, tapi gak pakai apa? Izin sama suaminya. Maka pada hari itu si suami tidak ada kewajiban untuk memberikan apa? Nafkah zahir kepada istrinya tadi. Alhasil,
seorang perempuan keluar dari rumah satu langkah wajib berkata izin kepada suaminya. Yang paling aman kita seorang suami bilang ke bini kita, Mama atau Umi atau Uma, saya izinkan kepada kamu selama kamu itu keluarnya ke tempat-tempat kebaikan untuk keluar, silahkan diperbolehkan. Itu paling aman tuh. Kenapa demikian? Harus seperti itu berikrarnya. Kita bilang di hadapan bini kita, pokoknya kalau Mama pengen keluar, nggak perlu izin-izin lagi deh. Pokoknya saya sudah rela, sudah izinkan mau keluar kemanapun, yang penting keluar di tempat-tempat kebaikan. Silahkan. Nanti bagi si istri jadi gampang. Khawatir kita lagi tidur, kita lagi kerja, lagi dagang, lagi usaha, kan repot. Setiap keluar pengen keluar baru, bila sekilo, pak izin ya pengen keluar. Kan repot dong, berkali-kali izin. Yang paling enak solusinya bagi seorang suami tadi, udah bilang kepada bininya, saya izinkan kepada kamu untuk keluar rumah selama keluarnya di tempat-tempat kebaikan. Jadi bagi seorang istri itu ada kewajiban bagi suaminya untuk berikan nafkah zahir tadi selama si istrinya tidak melakukan perbuatan khusus. Juga pun di masa iddah bagi mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد Allah, salamun alayk, ya Rasul.
عائشة لوعد الرجيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.